Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan hari ini aku lagi pindah kemak guys. Jadi seperti ini dia keadaannya. Jadi Kinggo is umur star ini guys. Rong minggu dipindah. Cekli kayak bidadari penjual kopi. Gambar patin murah. Belum ganti gambar ini ya. Setiani Wardana di Kendal Bulur, terima kasih. Terus yang ini dari nomor belakangnya 2736. Siapa ini ya? Mbak V ya? Mbak V di Tulung Agung ya? V-nya siapa ini? Fania, Sveni, atau Firska, atau Cicepet nih. Cepet nih. Ya bilang ya cita nih. Orang, kan jupuk, jupuk ini ki, memori mu kamu tak. Tapi lek, lek jupuk time lapse. Tunggu dah entah. Terus Mas Bagus Adi banyakan, Gira hadir. Oh, iki, anu, gua tak edit, kalau tak edit gua tak. Apa? Kalau apa tu tak anu, tak hapus. Oh, lalu. Tinggalnya di perbatasan. Jadi orang tak simen terus enggak? Iya ya. Acaranya malam juga ya. Oke lah, mungkin kalau besok belum bisa gabung, kapan-kapan kita bikin acara yang siang gitu ya. Jadi memungkinkan untuk kawan-kawan yang jauh itu untuk bisa datang, bisa bergabung ya. Mbak Iit, terima kasih. Siapa yo? Mengusir nyamuk ala orang kaya. Sederhana kok ini orang kaya yang Suci. Lalu loro. Siro lupa teman tulis.
Jadi guys, per iki dijimuk disalah nang renjang iki dipindah rene. Jalur apa? Jalur WA kemawon. Pindah malih jalur WA. Nambah mangke tampu. Dipindah nang baterai sing kosong. Alhamdulillah sehat-sehat. Iki sing wis produksi. Tadi lagi umur sekitar 8 bulanan sudah sing mati ngene iki. Jadi lek sing mati ngene iki wis lumrah. Wajar. Jadi terus ini nah jebuk sing kuduk guys. Jadi proses mindah kandang ini selain dihitung diadai 40-40 didelok siki lagi guys. Jadi oke, reget ini iki. Gara reget iki diilaki. Supaya ben ndak bendeng terus gede. Soalnya lek sembendeng iki sikile mesti abuh iso. Mulane mumpung sik cilik iki sing bekas telek-telek dilaki. Iki guys. Yes. Oke guys, jadi seperti itu kegiatanku hari ini mindah gemak. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi mulai umur 2 minggu ukurannya segitu, terus dipindah yang dari box pindah ke baterai. Sekian dulu vlogku hari ini. Salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas guys. Bye.